Ustaz, Islam itu isbal itu wajib atau tidak? Isbal artinya memanjangkan kaki celana. Memanjangkan kain, memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana. Itu namanya isbal. Isbal wajib atau tidak? Ini yang bertanya ini tak paham. Karena tak paham, itulah dia bertanya. Maka saya jelaskan. Isbal itu artinya laki-laki memanjangkan jubah, memanjangkan kaki celana, memanjangkan kain sarung lewat mata kaki, namanya isbal. Jadi pertanyaan yang betul akan datang kalau mau nanya, apakah itu isbal? Apa hukumnya? Apa hukum memanjangkan jubah, kaki celana dan kain sarung melewati mata kaki? Haram. Kalau sombong. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam dua kitab, Riyadhus Shalihin dan Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Kata Syekh Yusuf Qardawi tak apa-apa dalam kitab Kaifah Nata'amal Ma'as Sunnah. Kata Syekh Atiyah Sokor tak apa-apa dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Kata Imam Syaukani tak apa-apa dalam kitab Nailul Autar. Kata Imam Sonani tak apa-apa dalam Subulus Salam. Kalau tak sombong, kalau sombong haram. Kenapa hubungannya dengan sombong? Karena dulu Raja Romawi, Raja Persia, bajunya jubah sutra, manjang ke belakang. Semakin panjang semakin sombong. Kalau dia jalan, tengok tuh panjang belakang. Macam burung merak.